السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم رحمة الله. أوكي إن شاء الله. لايف جلس. لقد نظف هناك ما كان يجب أن بنفتح مع إغلاق وعملية إطلاق نار. خذ الماء الأرض. هذا الباب يسمى باب إطلاق النار. السلام عليكم صحابات. أوكي لا. أوكي إن شاء الله. حتى استشهد 29 شهيدا. وجرح أكثر من 200 في تلك المجزرة. Sebenarnya hari ini kita nak cerita pasal satu peristiwa berdarah yang berlaku tahun 1949. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, selamat kot. Selamat. Tadi saya silap mungkin sebab tak boleh pakai muzik yang belongs to another people. Alhamdulillah, jelas semua. Alhamdulillah. Risau tadi. Setiap hari saya dikejutkan. Setiap hari Facebook hantar kat saya satu benda. Awak tak boleh post for 3 days, for 2 months. Okey, insya-Allah taala. Peristiwa ni tuan-tuan rahmati Allah, peristiwa berdarah. Berlaku tahun 1994. 1994, 25 berapa bulan? Okey. 25 hari bulan 2 Februari. Tahun 1994, ada seorang ni daripada, dia seorang doktor, bekas doktor. Doktor ini dia doktor Yahudi, bekas tentera, dan dia telah ni dia. Okey, saya tunjuk gambar dia insyaAllah. Kalau sahabat nak tengok, nama dia, okey, ni tarikh dia insyaAllah. Ni dia. Okey, nama dia Baruch Frankenstein. Okey, Baruch Frankenstein, tuan-tuan rahmati Allah. Dia telah serang Masjid Al-Ibrahimi. Masjid Ibrahimi ni satu masjid terletak di Bandar Al-Khalil. Okey, dan dia datang waktu pagi, ketika umat Islam, ketika umat Islam sedang menunaikan solat solat subuh masa tu. Naam. Dan dia masuk, orang Islam sedang nak tunaikan solat. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, Baruch Frankenstein, sekali saya tunjuk, Baruch, nama dia Baruch Frankenstein. Okey. Baruch Frankenstein, tuan-tuan rahmati Allah, dia seorang bekas doktor, ni dia. Okey. Ni. Dia ni daripada satu agensi, nama dia KAH. KAH ni, KAH satu gerakan Yahudi ni tuan-tuan rahmati Allah. Bila mereka nak masuk Palestin, mereka datang dalam bentuk militant, ya. Mereka ada banyak gerakan bersenjata. Seperti gerakan KAH, dia ada satu lagi gerakan sebelum Mossad, dia ada banyak gerakan bersenjata. KAH salah satu. Satu lagi ada satu gerakan, nama dia Isabatul Hagana. Hagana. Hagana ni satu jenis gerakan Yahudi bersenjata yang mereka sentiasa melakukan gerakan ataupun melakukan operasi tembak musuh mereka di kalangan orang Palestin. KAH antara gerakan Yahudi yang sangat ganas. Mereka ni sentiasa ada rancangan untuk bunuh orang Islam bila salat. Jadi Baruch Frankenstein, dia berasal daripada Amerika. Dia seorang doktor. Tengok, doktor. Dia telah buat satu rancangan. Dia telah ambil senjata waktu malam. Dia bersepakat, dia bersepahat dengan tentera Yahudi. Dan mereka telah buka beberapa pintu di dalam Masjid Al-Khalil. Al-Khalil satu bandar. Al-Khalil satu bandar di Palestin. Maka tentera Yahudi telah, dalam buku 10-11, bila Imam Masjid Al-Ibrahimi, masjid tu nama Masjid Al-Ibrahimi, masjid atas nama Nabi Ibrahim AS. Sebab Al-Khalil tempat di mana Nabi Ibrahim AS berhijrah. Maka tentera Yahudi telah bantu Baruch, Dr. Baruch Frankenstein, supaya masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa dan kemudian simpan senjata. Lepas dia simpan senjata, dia tidur kat situ, dia menyorok. Bila jemaah
orang Islam datang untuk menunaikan salat subuh dalam pukul 5:30, pukul 5 lebih. Dia tunggu mereka mulakan salat. Lepas orang Islam mulakan salat, dia tembak mereka daripada belakang. Dalam satu peristiwa yang sangat menakutkan, tuan-tuan. Subhanallah. Dan masa itu 34 orang, 29 mati di tempat kejadian dan yang lain cedera parah. Dalam 150 orang cedera parah. Masa tu saya duduk di Jordan. Saya ingat peristiwa ni. Kami di Jordan sedih. Dan untuk pengetahuan semua, tahu tak peristiwa itu bila berlaku? Di bulan Ramadan. Baruch Frankenstein sengaja. Ada seorang sahabat daripada Sarawak, dia tanya saya, dia kata, "Ustaz, kenapa orang Yahudi, tengok tuan-tuan, kenapa orang Yahudi sentiasa menantikan bulan Ramadan untuk melakukan serangan senjata dan mencetuskan keganasan terhadap orang Islam di Palestin? Kenapa Ustaz? Mengapa mereka pilih bulan Ramadan?" Jawapan tuan-tuan sama mengapa mereka pilih waktu salat. Antara ibadah yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada orang Yahudi dan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala terus bagi kepada orang Kristian dan kepada orang Islam supaya jangan hilangkan ibadah ini adalah puasa dan salat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan siam puasa atas kamu seperti mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan puasa atas orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Kaum-kaum sebelum kita, mereka pun kena puasa. Tapi mereka telah ubah ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya ajar kita dan didik kita, minta maaf. Supaya kita solat, minta maaf, supaya kita puasa bila? Minta maaf, saya betul. Kita puasa daripada lepas, maksudnya bila azan subuh kita puasa sampai maghrib. Begitu juga sebenarnya ibadah yang sama Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas orang Yahudi dan Nasrani, tapi mereka ubah. Bila orang Yahudi ubah ibadah puasa mereka dan mereka ubah ibadah solat, maka bila mereka tengok orang Islam masih pegang ibadah puasa dan orang Islam masih semayang solat seperti mana Allah Subhanahu wa taala fardukan, mereka sakit hati. Kenapa orang Yahudi tembak umat Islam yang sedang solat di Masjidil Aqsa? Kenapa mereka pilih solat tarawih? Kenapa mereka pilih orang Islam yang solat jamaah rapat saf? Sebab mereka sakit hati. Kan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah tengok surah Al-Maidah ayat berapa, ayat 60. Ya, ayat 60. Allah kata, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablu wal kuffara awliya." Allah kata, "Ya ayyuhalladzina amanu," peringatan untuk kita. Wahai orang beriman, jangan la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Wahai orang beriman, berhati-hati. Jangan la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Jangan ambil gulungan-gulungan yang memperlekehkan, yang menjadikan agama kamu sebagai agama mainan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba min alladhina utul kitaba min qablikum. Siapa yang suka memperlekehkan agama kita? Siapa yang dengki bila tengok kita solat? Siapa yang sakit hati bila tengok umat Islam puasa? Siapa yang sakit hati bila tengok orang Islam bayar zakat? Oh, Yahudi. Sebab agama mereka rosak. Tapi agama kita, agama yang masih terjaga. Quran kita masih terjaga. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih terjaga oleh ulama hadis. Tapi orang Yahudi tuan, mereka tak ada kitab hadis yang betul. Hatta at-Taurah mereka ubah.
فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. Orang Yahudi, tuan. Orang Yahudi, mereka telah ubah kitab At-Taurah. Kenapa mereka sakit hati dan mereka pilih? Ini nak jawab. Kenapa mereka sentiasa pilih bulan Ramadan untuk melakukan dan cutuskan serangan ganas terhadap umat Islam? Sebab mereka dengki, sakit hati. Sakit hati. Selalu saya baca ayat ni. Mungkin orang akan ingat ayat ni. Ataupun mungkin insyaAllah netizen kita yang hebat akan hafal ayat 109 surah Al-Baqarah. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. وَدَّ, teringin. Teringin sangat-sangat. Tuan, ada tak perkataan yang lagi sedap daripada teringin? Allah kata, وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, ramai di kalangan ahli kitab, oh Yahudi. وَدَّ, deki, sakit hati. Minta tolong share banyak-banyak. Jangan lupa save kuliah ni. Tapi insya-Allah rasanya dia orang tak ganggu, insya-Allah. Wadda kathirun min ahli al-kitab. Wadda. Masya-Allah, ahlan. Selamat datang orang Sarawak, selamat datang orang Sabah, selamat datang orang Johor, selamat datang orang Kedah, selamat datang seluruh umat Islam di Malaysia, Selangor, Kelantan, Terengganu semua. Allah kata wadda. Teringin sangat-sangat. Berhajat dia, barakallahu fikum. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. Ini saya nak cerita kejap. Saya nak terjemah sikit. Saya nak terjemah. Ni antara jemaah yang hadir ketika salat subuh apabila berlaku serangan terhadap jemaah di Masjid Al-Ibrahimi. Masjid Ibrahim. Bukan Masjid Al-Aqsa, tuan. Ni Masjid Al-Ibrahimi. Boleh katakan masjid kedua terbesar di Palestin, Masjid Ibrahim. Ketika itu dikata kami sedang solat dan kami telah masuk dan kami solat jemaah dan kami dalam keadaan aman damai solat, tiba-tiba kami dengar suara tembakan seperti bunyi guruh dan petir. Suara kuat sangat, dia kata. Kami semua jatuh. Ni dalam rakaat pertama. Kami tak nampak orang yang tembak kami. Aku jatuh. Aku dapat 4 peluru. Satu di belakang, dekat perut dia, dekat berkerias, hati dia pun kena. Masa tu dia kata apa? Dia kata masa tu tentera Yahudi tahu dia buat apa. Dia kata sebenarnya masjid kami ni canggih, ada pewabat elektronik. Maksudnya kejap, dia tengok apa dia kata tadi. Kita nak tengok apa dia kata. Ni rekat pertama, dia kata. Dia jatuh. Dia dapat 4 peluru. Satu di belakang, dalam perut dia, dalam buah pinggang. Masa tu dia cedera parah. Dia kata, ada seorang pakar, dia kata masa tu Baruch Frankenstein, kenapa dia pilih 25 hari bulan Februari? Sebab masa tu mereka ada perayaan, tengok. Sebab tu saya kata, tuan, kita dengan orang Yahudi, peperangan kita peperangan akidah, agama. Mereka ada perayaan, apa dipanggil? Aidil Masakhir. Mereka ada satu perayaan, mereka cipta perayaan baru. Mereka tengok ubah agama Allah. Mereka buat perayaan baru iaitu Al-Masakhir. Apa dipanggil? Ni, okay. Kemudian sebenarnya Baruch setelah ditembak cara rambang jemaah yang ada dalam Masjid Al-Khalil, Masjid Al-Khalili, jemaah yang, sebab masa tu ada 500 orang, jemaah yang tidak cedera, mereka terus keluar, tinggalkan solat dan mereka tengok siapakah peluru datang daripada mana. Maka mereka bangkit, berhentikan solat, terus mereka tengok siapa yang tembak mereka. Mereka nampak Baruch Frankenstein, maka jemaah semua serang dia sekaligus dan mereka bukul dia sampai mati.
Alhamdulillah jemaah dapat juga membunuh Baruch Frankenstein. Sekarang ni tengok, okay, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan, apakah perasaan orang Yahudi terhadap, apakah perasaan dan apakah reaksi kaum Yahudi, apakah reaksi penduduk-penduduk Yahudi di Palestin terhadap serangan keganasan yang dilakukan oleh Baruch Frankenstein. Apa mereka rasa? Tengok tuan-tuan. Ya Allah dahsyat. Masa tu perayaan. Eid al-Borim. Perayaan Borim. Tengok orang Yahudi. Tengok tuan-tuan, dia kata apa? Tengok orang Yahudi kata apa? Orang tanya dia, what you think about Baruch Frankenstein doing? Dia kata apa? Dia kata, it's good beginning. Allah. Penduduk Yahudi kata, inilah permulaan yang baik. Ya Allah. Maksudnya, penduduk Yahudi sangat suka. Dahsyat. Wallah, tuan-tuan, saya terkejut bila tengok ni. Dia kata, it's good beginning. Jelas. Perasan tak? Apa dia kata? Perasan tuan-tuan. Nak saya ulang balik. Yes, yes. Nur. Abla. Dia kata, it's good beginning. Dengar eh. Dia kata, he's kill the people. Dia bunuh orang. Dahsyat. Tengok pembunuh. Sekali lagi. Dengar. For us, it's a great thing. For us, a great thing. So many people. He killed so many people. We think he didn't kill enough. He don't kill enough. What he killed is. Tuan, dia kata apa? He don't kill enough. Tak cukup. Yang dia bunuh tu tak cukup. Allahu Akbar. He don't kill enough. Dahsyat, tuan. He kills the people. Tuan, dalam Islam, awak tak boleh bunuh siapa-siapa. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, min ajli dhalika katabna ala bani Israil. Tengok surah Al-Maidah ayat 31. Cuba tengok ayat ni. Min ajli dhalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsa bighairi nafsin aw fasadin fil ard. من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الله سبحانه وتعالى سبق في القرآن من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. في القرآن سبق كلو membunuh, menumpahkan darah satu jiwa, tak kira dia Islam ke tak Islam ke, apa jiwa manusia. Kalau kita menumpahkan darah dia tanpa hak, tanpa sebab, tanpa ada sebab yang kukuh dan tanpa ada authority, faka'annama qatala an-nasa jami'a, umpama telah membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Kalau kita menghidupkan, kita selamatkan satu nyawa seperti kita selamatkan seluruh nyawa manusia di atas muka bumi. Allahu akbar. Tengok Islam, hebatnya Islam tuan-tuan. Tengok. Saya nak ulang balik. Dengar. Yang tak dengar, dengar balik. Saya tengok malam tadi. Takut tu. Falaysa ghariban aydan an yakhtar. It's good. It's good. An yakhtar. Dia kata it's good. Ya Allah. Ya Allah tuan. Saya baru tahu betapa. Naam. Al-Maidah ayat 32. Barakallahu fikum Farid. Masih banyak. Tegur saya ingat. Tuan-tuan rahmati Allah. Dengar orang Yahudi cakap, budak-budak kata, yes, he's a hero. Tuan-tuan rahmati Allah, orang Yahudi menjadikan Baruch Frankenstein sebagai juara, sebagai hero. Allahu Akbar. Ya Allah, tuan-tuan. He's a hero. Actually, sebenarnya, itulah orang Yahudi, tuan-tuan. Yang orang tak kenal. Yeah, it's a good beginning. Yeah. Allahu Akbar. Itulah tuan-tuan rahmati Allah, supaya awak tahu siapa orang Yahudi. Mengapa mereka buat macam tu? Tuan-tuan rahmati Allah, untuk ketahuan semua, dalam At-Talmud, orang Yahudi telah ubah At-Taurah. Orang Yahudi tuan-tuan, kitab Allah, At-Taurah, ya Allah Subhanahu wa taala turunkan, mereka telah ubah. Bagi kita orang Islam, kita percaya At-Taurah, kita beriman. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا نفرق بين أحد من رسله. كتاب الإيمان بهو سنيا الله سبحانه وتعالى ترون كان كتاب التوراة نبي موسى. تبي
perintah untuk membunuh orang lain, menumpahkan darah mana-mana manusia, adakah perkara itu tertulis dalam At-Taurat? Tidak. Mereka telah ubah At-Talmud. Dan mereka telah tulis bagi orang Yahudi, antara antara kepercayaan orang Yahudi, tuan, dia pandang kepada semua bangsa selain Bani Israel adalah bangsa yang hina. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebut perkara ini dalam surah Ali Imran, "Dzalika biannahum qalu laisa alaina fil ummiina min sabil." Kalau tak silap surah Ali Imran. Tengok Allah kata, "Dzalika biannahum qalu laisa alaina fil ummiina sabil." Orang Yahudi kata, "Laisa alaina fil ummiin." Mereka panggil orang Arab selain orang Yahudi. Kalau kita orang Arab ataupun bangsa-bangsa lain, kita orang Yahudi panggil kita ummiyin. Umat yang tidak baca dan yang buta huruf. Kerana kita ni umat yang hina ataupun kita umat ni low class. Allah kata, "Dzalika biannahum qalu laisa alaina fil ummiyin sabil." Tak kisah kalau kita tipu. Tengok, bagi orang Yahudi, kalau dia tipu kita, tak apa. Kalau dia jual makanan rosak kepada kita, tak apa. Sebab tu tuan, apabila berlaku perjanjian damai, tengok, jahatnya. Jangan percaya kepada orang Yahudi. Jangan percaya. Apabila berlaku perjanjian damai antara Mesir dan Israel, Israel mula export, import. Israel mula import dan hantar barangan dia yang ada, tengok, dengar ni. Semua produk Israel, buah-buahan, orange, sebab Palestin terkenal dengan orange yang paling sedap, nama dia Portugal Yafa. Sedap orange dia, besar. Yang tu orange, buah orange yang paling sedap di dunia, datang daripada Yafa. Orang Yahudi pegang. Dan orang Yahudi akan cucuk buah-buah ini dengan satu bahan kimia, dan mereka akan import tu ambil kan, dihantar, export kan, export. Orang Yahudi tu tuan, sangkut. Allahu Akbar. Abang, kejap eh. Sangkut ke tu tuan? Allahu Akbar. Okey tak lain? Orang Yafa, ya. Siapa tahu? Masya Allah. Ada ramai orang hebat ni. Masya Allah. Masya Allah. Export. Barakallahu fikum su. Ya su. Alhamdulillah orang dengar. Sangkut. Lain okey. Okey, teruskan. Jadi orang Yahudi tu tuan, dia akan export buah orang. Setelah mereka cucuk. Mereka cucuk buah orang ni. Dan mereka akan export ke Mesir. Dan mereka akan ekspor juga jagung, tomato, ni antara barangan Yahudi. Mereka ekspor ke Mesir. Apabila rakyat Mesir makan buah-buah ini, ratusan ribu rakyat Mesir yang kena penyakit gagal ataupun gagal fungsi buah pinggan, rosak buah pinggan. Tengok, orang Yahudi ni kalau boleh nak buat jahat kat kita, kalau dia sempat dia akan buat. Apa jua peluang dia nak bunuh kita, dia nak bagi kita barang yang rosak, kalau kita nak jual kat kita makanan, ubat-ubatan yang rosak, dia sanggup. Janji, dia nak orang Islam ni mati sebab dia nak kurangkan kekuatan orang Islam. Dzalika li'annahum qalu, surah Ali Imran ayat 75, tuan. Ingat ayat ni. Surah Ali Imran ayat 75. Dzalika bi'annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil. Mereka kata, kami tak peduli. Kami tak peduli. Al-Ummiyin, selain bangsa Yahudi, mereka ni, kita anggap mereka seperti binatang. Naam. Wala hawla la quwata illa billah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, inilah bangsa orang Yahudi. Dan perangai mereka, seperti mana kita tengok tadi. Tengok sekarang ni, ada orang Yahudi. Apakah pandangan dan reaksi, dan apakah yang dipandang oleh penduduk Yahudi di Palestin terhadap tindakan Frankenstein, Baruch Frankenstein? Mereka anggap dia sebagai wira. Tengok.
Tapi saya akan terjemah. Okey, tadi kita dah tengok ini. Dah tengok. Ini ada seorang lagi, rakyat Yahudi. Goldstein, a hero of yours? Yes, I believe, yes, he's a hero, and he did a courageous act, and I did think that what he did was a moral act. A new mercy. Ini bahasa Ebro, kejap tengok terjemah dia. Ana aqulu inna Goldstein dhaha bi nafsihi taqdisan lirabb wa qad nadhafa hunak ma kana yajib an yunadhifa. Dia kata sebenarnya dia dah kurbankan diri. Aku selalu pergi baca ayat Taurat atas kubur Frankenstein. Maksudnya orang Yahudi ni dianggap, aku rasa Frankenstein seorang hero yang telah dizalimi. Ini kubur dia, tuan-tuan. Tengok. Orang Yahudi telah buat makam. Mereka telah binakan makam Frankenstein sempena kerana dia seorang yang wira bagi orang Yahudi. Dan mereka sentiasa pergi ziarah kubur makam Frankenstein ni ke makam dia. Tengok. Ni makam dia. Ni makam Frankenstein, tuan. Dan orang Yahudi akan pergi ziarah kubur dia sebab mereka anggap dia sebagai wira, tuan. Allahu Akbar, tengok. Tengok, sekarang ni mereka baca sedikit daripada At-Taurah. Dan mereka doa untuk Frankenstein. Tengok, mereka doa untuk Baruch Frankenstein. Mereka anggap dia sebagai hero sebab bagi mereka dia telah melakukan sesuatu yang sangat, bagi orang Yahudi mereka anggap Frankenstein telah melakukan sesuatu yang sangat bermakna di mana dia telah membunuh musuh mereka, orang Islam. Tuan-tuan rahmati Allah, sebab tu saya kata peperangan kita dengan orang Yahudi bukan sekejap. Dia peperangan yang akan makan masa sampai hari kiamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis rawahul Bukhari wa Muslim wa Nisa'i wal Imam Ahmad wa Tirmizi wa Ibn Majah wa Ibn Hibban wa Darimi, hadis sahih, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haq. Umat Islam akan terus berperang dengan musuh Allah orang Yahudi. La tazalu ta'ifatu min ummati. Masih ada lagi kumpulan kecil daripada umat aku. Yuqatiluna ala al-haq. Mereka berjuang kerana menegak kebenaran. Zahirina ala man nawa'ahum. Hadith ni rawahu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Zahirina ala man nawa'ahum. Umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, mereka akan berjuang dan mereka akan menundukkan siapa-siapa yang melawan mereka. Dalam riwayat Imam Muslim qala hatta yanzila fihim Isa ibn Maryam. Kita insyaAllah akan teruskan perjuangan sampai turunnya Nabi Isa AS. Sampai turun Nabi Isa, tuan-tuan. Hatta yanzila fihim Isa ibn Maryam fayaqulu imamuhum. Ni sedap ni. Kita, tuan-tuan, akan salat jamaah insyaAllah, rapat saf di Masjidul Aqsa tak lama lagi insyaAllah. Dan kita ketika salat, Nabi Isa akan turun. Nabi Isa AS akan turun di bumi Syam. Dan imam kita ketika itu seorang salih, Imam Mahdi. Bila turun Nabi Isa di bumi Syam, fayaqulu lahu imamuhum, imam ketika itu, dia akan kata kepada Al-Mahdi, ta'ala salli lana. Maaf, imam ketika itu, Al-Mahdi, dia akan kata kepada Nabi Isa, marilah salat untuk kita. Imam kan salat. Ta'ala salli lana, mari imam kan salat kami. Fayaqul sallu antum. Fa inna ba'dakum a'immatun li ba'd takrimatan min Allah li hadhihi al-ummah. Nabi Isa alaihi salam akan jadi makmum. Nabi Isa alaihi salam tidak akan jadi imam dalam salat subuh. Dikata inilah keramat Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan rahmati Allah, episod yang kedua dalam insyaallah kuliah hari ini, satu lagi saya nak tunjuk kepada tuan-tuan. Apakah tapi insyaAllah hari ini ada istimewa sikit. Saya akan buka ruang soalan dan saya nak baca komen teman-teman. Saya nak bertemu dengan netizen kita yang hebat, umat Islam Malaysia yang masyaAllah, yang tak berhenti-henti. MasyaAllah, saya sangat-sangat kagum. Rakyat kita di Malaysia tak berhenti, tak serik untuk mengikuti perkembangan saudara mereka di Palestin. Dan semalam
walaupun saya dalam keadaan tak berapa sihat, tapi Masya Allah, message, banyak masuk message tanya saya, kenapa Ustaz tak buat kuliah, Ustaz tengok apa yang berlaku, kenapa Ustaz orang Yahudi mengkhianati perjanjian. Kerana tuan-tuan rahmati Allah, itulah perangai mereka, mengkhianati perjanjian, dan kita tak boleh nak pegang mereka. Antara ayat yang sangat best yang saya nak kongsi dalam surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa Taala sebut, Allah Subhanahu wa Taala sebut dalam surah At-Taubah ayat 8 kalau tak silap, kaifa wa in yadhharu alaykum la yarqubu fikum illa wa la dhimma yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun. Allah kata, kaifa wa in yadhharu alaykum, bagaimana kalau ni ayat 8 rasanya, ayat 8 surah At-Taubah, kaifa wa in yadhharu alaykum, kalau orang Yahudi dapat menang atas kamu, ataupun dapat mereka dapat mengatasi kamu, ataupun kalau orang Yahudi dan Kristian, kalau mereka dapat menundukkan kamu, kaifa wa in yadhharu alaykum la yarqubu fikum illa wa la dhimma. Orang Yahudi dan Kristian tak akan jaga sebarang perjanjian, illa wa la dhimma, kata perjanjian di antara kamu dengan mereka, mereka tak akan pegang. Yurdunakum bi afwahihim, mereka akan ambil hati kamu dengan kata-kata manis. Wa ta'ba qulubuhum, yurdunakum bi afwahihim. Allah kata, tengok Allah kata apa, orang Yahudi akan ambil hati kamu dengan kata-kata mulut, kata-kata manis yang keluar pada mulut mereka. Wa ta'ba qulubuhum, tapi hati mereka penuh, hati mereka enggan terima kamu, tapi mereka pandai berlakon. Wa aktharuhum fasiqun, kebanyakan orang Yahudi fasik, slewing, buat apa ni, penyelewengan. Allahu akbar. Wa aktharuhum fasiqun ishtarau bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabilihi innahum saa ma kanu ya'malun. Ishtarau bi ayatillah, kadang-kadang mereka boleh guna Al-Quran, thamanan qalilan fasaddu an sabilihi innahum saa ma kanu ya'malun. Mereka kadang-kadang gunakan ayat Al-Quran untuk fasaddu, untuk menyeka agama Allah Subhanahu wa Taala. Seperti mana seorang saya pernah tunjuk kepada teman-teman kan, ada seorang daripada tentera, kejap kita tengok page dia. Adra'i Afikhai, Afikhai ingat tak? Afikhai Adra'i, antara tentera Yahudi, seorang pegawai tentera Yahudi yang sentiasa guna Al-Quran untuk slewing dan untuk tunjuk kepada kita bahawa sesuatu kita salah. Okay, kita nak tengok sekarang ni sedikit. Amin. Nak tunjuk tuan-tuan rahmati Allah. Okay, tengok orang Yahudi, apa dia diri anak dia. Untuk pertahuan semua tuan-tuan, lepas berlaku pembunuhan yang kita cerita tadi di Al-Khalil, dan ramai umat Islam telah gugur syahid kerana tindakan Baruch Frankenstein yang menembak orang jemaah yang solat, yang menembak 500 orang, berlaku ketakutan di kalangan orang Islam di Al-Khalil di utara Palestin, dan ramai orang terpaksa berhijrah dan meninggalkan bumi dan rumah mereka sebab mereka takut dengan keganasan yang memuncak ketika itu. منذ العام 67 لم تتوقف محاولات المستوطنين لتفريغ البلدة القديمة. Masa tu tuan rahmati Allah. Tengok Ya ni tuan rahmati Allah, penduduk orang Arab Palestin dikata apa? Masa anak dia kecil umur 5 6 tahun, ada seorang pendatang luar daripada Yahudi yang duduk, kita panggil dalam bahasa Arab mustautin, tapi tak tahu dalam bahasa Melayu apa ni panggil. Mustautin yani pendatang luar yang telah diberikan penempatan. Al-istitan. Okey, saya nak tulis kat sini. Al-istitan. Dalam bahasa Arab kita panggil al-istitan. Al-istitan, okey. Arab panggil istitan. Dalam bahasa Melayu kita panggil beri penempatan baru. Penempatan baru. Beri penempatan baru, okey.
beri penempatan baru untuk orang datang. Ha, dipanggil istitan, okey? Dalam bahasa, okey, mereka bukan pelarian, pendatang. Pendatang tapi bukan pendatang yang tanpa, pendatang tanpa izin tapi diberikan rumah dan berikan tanah. Jadi menjadi mustautin, menjadi penduduk, apa kita panggil? Mustautin. Diberikan terus tempat, diberikan tempat untuk duduk dan dihalau tempat asal. Orang asal dibuang. Mustautin, ayo mustautin, na'am. Al-istitan, na'am. Macam orang, kata Melayu, bermustautin. Ha? Tapi mereka ni dipanggil istitan, diberi penempatan baru, menetap dia. Kemudian halau orang asal. Tengok dikata ni, orang ni dikata apa? Dikata anak dia yang kecil, umur 4-5 tahun, datang seorang wanita Yahudi yang baru dapat mustautin di Palestin. Dia ambil anak dia, buang dalam sampah. Wanita Yahudi ambil anak Palestin yang kecil umur 4 tahun, dia campak dalam, hidup-hidup dalam sampah. Anak lelaki ni yang kita tunjuk tadi, anak dia, dikata anak dia fobia terus. Dia ni, dikata anak dia fobia terus dan tak nak duduk di rumah sebab takut dibuang dalam sampah lepas tu. Ya Allah, kesian tu, tuan. Jadi tu tuan rahmati Allah, inilah yang berlaku di Palestin. Anak dia ni, anak dia ni jadi takut. Tak nak duduk di rumah. Dia kata, ayah, ayah, kami nak pindah. Anak Palestin nak pindah. Afrah al-Madina min مركزها الاقتصادي التجاري الاجتماعي مما ادى الى عمليه تدمير ممنهج اجتماعي pemindahan terancang kepada Kota Al-Khalil. Kota Al-Khalil diliputi, dikelilingi dengan tempat-tempat penempatan baru orang Yahudi sehingga orang asal terpaksa keluar sikit demi sikit. يتهم الى اكثر من 1500 جندي اسرائيلي. Tengok tuan. Tengok ni. Ni berita bagus ni. Jadi setiap 400 pendatang Yahudi baru akan ditugaskan 1500 askar Yahudi untuk jaga mereka. Tengok ni. Sekali lagi. Dahsyat eh? Tengok bagaimana Yahudi buat. Setiap 400 pendatang Yahudi baru akan ditugaskan من 73 مستوطنا عام 1968 ليصبح عددهم اليوم 400 مستوطن يتوزعون على 5 مستوطنات وتوكل حمايتهم الى اوكي تيكو ني. daripada tahun 1986 masa tu orang Yahudi dalam 100 orang. 2012 mereka jadi 400. Tengok peningkatan. Kemudian bila mereka jadi 400 tahun 2012, pihak kerajaan Yahudi telah memberikan ataupun menugaskan 1500 tentera Yahudi untuk menjaga 400 penduduk. Tengok ni. Okey, setiap 400 pendatang ataupun pendatang yang diberikan tempat akan ditugaskan 1500 tentera Yahudi untuk jaga mereka. Subhanallah. Tengok tuan-tuan, dahsyat eh. Jadi itulah tuan-tuan rahmati Allah, sedikit sebanyak yang saya boleh kongsi hari ini. Satu lagi saya nak tunjuk, satu lagi identiti ataupun tokoh orang Yahudi. Hari tu sebelum ni saya pernah tunjuk David Ben Gurion, ingat tak? Perdana Menteri Israel yang pertama. Kemudian saya tunjuk Golda Meir, Perdana Menteri Israel yang keempat. Kali ini saya nak kenalkan kamu dan nak tunjuk kepada teman-teman insyaAllah. Satu lagi, boleh katakan satu lagi orang, iaitu Moshe Dayan. Moshe Dayan, bekas Menteri Pertahanan Israel yang terkenal sangat. Dulu dia seorang anggota gerakan Haganah, satu gerakan bersenjata yang senyap-senyap membunuh rakyat Palestin. Ni dia. Okey, nak tunjuk pada teman-teman. Ni. Tengok Moshe Dayan. Moshe Dayan, bekas Menteri Pertahanan Israel. Tengok apa dia kata. Pegang, tengok dan share. Apa dia kata, tengok. Okey. Moshe Dayan dikata, apabila Moshe Dayan, ni muka dia. Moshe Dayan apabila dia masuk kota Jerusalem, yakni Baitul Maqdis, tahun 1967, okey. 7 hari bulan 6, Moshe Dayan bila masuk kota Maqdis, Al-Quds,
Dia kata apa? Dia kata laqad wasalna ila Urushalim. Tengok tuan-tuan. Tengok. Dia kata apa? Tengok. Sekali lagi, dia kata apa? Tengok ni. Saya tunjuk eh. Dia kata laqad wasalna Urushalim. Kami dah sampai Urushalim tu Baitul Maqdis. Mereka panggil Urushalim, eh? Tapi dia kata apa? Wa ma zala amamana Yathrib. Allahu akbar. Dia kata kami dah sampai Urushalim, Jerusalem. Tapi kita ada lagi, perjalanan kita masih jauh. Kita ada lagi apa? Yathrib, Madinah. Allahu akbar. Tuan-tuan rahmati Allah, oh Yahudi bukan setakat nak Palestin, mereka nak Madinah. Wa amlaku qaumina fiha. Tuan-tuan tengok ni, dia kata apa? Tengok ni. Wa amlaku qaumina fiha. Segala harta, duit, tanah kaum kami masih di Madinah. Allahu akbar. Tuan-tuan, jelas tak? Sekarang ni saya nak tengok netizen kita hebat, pejuang-pejuang kita di Malaysia yang hebat ni. Apa dia kata? Jelas tak dia kata apa? Siapa boleh buat tulis ataupun buat caption? Muka Lanun, mata dia ni tercabut ketika dalam satu operasi untuk menceroboh Syria dulu. Siapa faham apa dia dikata apa? Siapa yang faham dikata apa? Dajjal mata satu. Tapi dia mati dah. Dia mati tahun 81. Sekali lagi, tak jelas. Kita ulang balik. Yathrib pun nak. Ya. Nazira. Siti dikata Allahu Akbar. Ya. Madinah pun. Okey. Qasim. Madinah pun dalam. Ya. Betul. Terbaik. Sekali lagi saya ulang. Sekali lagi. Dia kata apa? Musyidiyan kata apa? Ketika tentera Israel, dia masa tu tuan, tahun 1967, ketika tentera Yahudi menang dan semua tentera Arab kalah. Allahu Akbar, malu saya. Bila sampai dan tentera, ialah tuan, antara kesan kekalahan tentera Arab tahun 67 dalam peperangan dengan Yahudi, walaupun tentera Arab 3-4 negara, tapi masa tu ialah mereka bukan peperang kerana Islam, tapi Yahudi peperang kerana akidah. Tengok akidah orang Yahudi tuan, kita tidur. Mereka bukan merancang nak menang saja, mereka ada peperangan atas akidah. Laqad wasalna Urushalim, kami dah sampai Urushalim. Wa ma zala amamuna Yathrib, depan kami masih lagi Yathrib. Jangan rasa selesa. Jangan leka, jangan rasa relax. Kota Yathrib kita nak ambil lagi. Wa amlaku qaumina fiha, dan segala harta tanah kaum kami ada lagi di Madinah. Itulah kata Mushidayan, bekas Menteri Pertahanan Israel yang meninggal tahun 81. Tuan-tuan rahmati Allah, tengok apa yang mereka rancang, apa yang mereka fikir. Kalau ingat, tuan-tuan rahmati Allah, ingat saya pernah share kata-kata yang sama, kata-kata bekas Perdana Menteri yang keempat. Kata dia sama. Ingat tak? Siapa dia? Golda Meir. The Iron Lady. Golda Meir, tuan-tuan. Ingat Golda Meir dia kata apa? Ni, kata Golda Meir, ingat tak? Ni. Dia kata apa? Bila dia berhenti, Golda Meir, apabila dia masuk Jordan dalam satu lawatan, dan dia duduk atas satu batu di tebing teluk Aqabah di Jordan, dia kata apa? Ini tengok dalam tulisan yang warna merah tu. Inni ashumu raihata ajdadi fi Khaybar. Aku sedang hidu bau atuk moyang aku di Khaybar. Allahu akbar. Tuan-tuan rahmati Allah. Dia kata dia sedang hidu bau umat Islam raihah, bau. Dia sedang bau hidu bau tanah-tanah atuk moyang dia di Khaybar. Khaybar tuan-tuan. Khaybar ni satu tempat di Madinah. Tuan-tuan rahmati Allah. Nampak tak bagaimana orang Yahudi mikir? Mereka mikir dalam keadaan mereka masih ingat sejarah yang lama. Mereka masih simpan dendam untuk kembali kepada Khaybar. Walaupun Khaybar sekarang ni bumi umat Islam di Madinah. Tapi tengok apakah yang mereka rancang? Apa yang mereka fikir? Dan bagaimana orang Yahudi bergerak? Kita tak fikir. Mungkin kita fikir, kita ingat orang Yahudi hanya nak ambil Palestin, bagi je lah. Ada orang kita kan, dia kata apa salahnya? Kenapa kita tak terima dengan solusi dua negara? Apa salahnya orang Arab duduk selamat dengan orang Yahudi? Apa salahnya
kita mendirikan kedamaian dengan orang Yahudi, kita terima solution to apa? Apa orang putih kata? New solution to apa? Two country solution? Apa? Apa tuan dalam bahasa orang putih? Tapi saya sedih sangat tuan. Saya sangat-sangat sedih bila ada orang Islam kita yang boleh terima kerana boleh dirikan dua negara. Okey. Apa dipanggil tu tuan? Two state, ya. Two state solution. Two state apa? Barakallahu fiik Nur Afini, ya. Encik Mustafa Kamal, barakallahu fiikum. Two state solution. Kenapa tu tuan? Kenapa kita boleh terima? Sebab kita tak, kita, saya kata orang Arab khususnya, kebanyakan orang Arab, pemimpin Arab, dia tak rujuk kepada Quran. Kebanyakan orang Arab tidak baca hadis Rasulullah. Kebanyakan orang Arab tidak pandang kepada sejarah. Sejarah orang Yahudi. Tuan-tuan rahmati Allah, saya nak cerita satu kisah yang sahih dalam Sahih Bukhari. Hadis sahih. Sejarah kita. Rasulullah SAW bila serang orang Yahudi di Khaybar. Kerana orang Yahudi ketika itu, mereka telah rancang untuk serang Madinah. Jadi musuh. Rasulullah SAW dapat kemenangan. Dan saki-baki orang Yahudi daripada kabilah Bani An-Nadir, mereka lari daripada Madinah, mereka berselindung di Khaybar. Maka Rasulullah SAW mengerakkan satu tentera dan melancarkan satu serangan atas penduduk Yahudi di perkampungan ataupun bandar Khaybar. Bandar besar. Dan bila Rasulullah SAW serang mereka dalam kisah, dalam hadis yang sahih, Rasulullah menang. Menang kejap. Sebab orang Yahudi bila melihat tentera Rasulullah, dan Rasulullah SAW serang waktu subuh. Rasulullah SAW bila serang, kal, halakat Khaybar, halakat Khaybar, inna idha nazalna bisahati qawm, fasa'a sabahul munzarin. Rasulullah SAW bila serang mereka, Rasulullah menang sallallahu alaihi Rasulullah. Bila Rasulullah SAW menang atas orang Khaybar, tiba-tiba ada seorang. Dengar kisah ni, abang. Bila Rasulullah SAW menang tu tuan, ada seorang wanita, nama dia Zainab bintul Harith sallallahu alaihi Rasulullah. Jangan kurang, jangan lupa selawat atas Rasulullah SAW. Tak ada tu tuan, jangan setuju, jangan percaya kepada two solution country. Jangan, tak akan berlaku tu tuan, two state solution. Tapi saya sedih bila ada orang, ulama kita, ada orang Islam kita yang kata, ah, apa salahnya? Kita nak damai. Tuan-tuan rahmati Allah, nak damai dengan orang. Tengok, apakah Baruch Frankenstein yang saya tunjuk tadi? Apakah dia buat kepada umat Islam? Apa dia buat? Tengok. Berlaku satu peristiwa mendarah. Jadi, tengok apa pengkhianatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru menang dengan orang Yahudi. Ada seorang wanita Yahudi, nama dia Zainab bintul Harith. Dia buat apa? Dia buat kajian. Dia tanya, dia kaji sedikit, apakah makanan yang paling digemari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka diberitahu kepada wanita ini, Rasulullah suka makan kambing. Qal fa akhadhat sha fa dhabahatha wa tabaqat wa tabakhatha. Wanita Yahudi ini ambil seekor kambing yang paling cantik, dia sembelih, dia masak, dia bakar kambing ini, thumma wada'at as-sum, thumma wada'at fiha summan kathira. Dia bubuh racun banyak dalam kambing tersebut. Dan dia tanya, wanita Yahudi ni tanya lagi, kaji sidik, tengok, apakah bahagian yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka? Apakah bahagian yang paling Rasulullah suka makan dalam kambing? Faqalu al-katif. Apakah bahagian yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka makan dalam kambing? Orang kata kat dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka makan bahagian bahu, bahu kambing. Fa aktharati sum fi katfi syah. Dia bubuh banyak racun dalam bahagian bahu kambing. Bila datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah duduk, sahabat pun mari. Qal fa akhadha luqmatan minha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil sebahagian daripada kambing. Fa wada'aha fi famihi falakaha marratan aw marratayn. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil sebahagian kambing, letak dalam mulut, Rasulullah kunyah sekali dua. Patu falafadhaha thumma lafadhaha. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang balik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang balik cepisan daging yang baginda makan. Rasulullah buang balik, qal qifu la takulu. Rasulullah kata kat sahabat dia, jangan makan, berhenti. Inna hadhihi sya tukhbiruni annaha masmumah. Kambing ini bagi tahu aku, kambing ini diracun. Allahu akbar. Rupanya kambing ini telah dibubuh, dipenuhi dengan racun.
وضعت السم. Lalu, tapi antara sahabat, ada seorang sahabat nama dia Bishr Ibn al-Bara Ibn Ma'rur. Apa nama sahabat ni? Antara sahabat yang termakan sebelum Rasulullah SAW bagi suruh sahabat jangan makan, ada seorang sahabat yang telah makan. Nama dia Al-Bishr Ibn al-Bara. Naam. Ibn Ma'rur rasanya. Naam. Ada seorang sahabat, supaya saya tak silap, ada sahabat yang sempat kunyah. Naam. Naam. Ni. Hadis Abu Dawud an Abi Salamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahdat lahu yahudiyyah bi Khaybar syatan masliyah. Dia buat masak, wanita Yahudi ini telah masak kambing ni, dia bakar comel, dia buat macam kambing hanif. Antara sahabat yang makan, yang tak sempat keluarkan daging, Bishr Ibn al-Bara Ibn Ma'rur radhiyallahu anhu. Bishr makan, ditelan. Lalu sahabat ini mati kerana kuatnya racun yang telah diletak oleh wanita itu. Lalu Rasulullah SAW panggil semua Yahudi. Rasulullah kata, ya ma'asyar al-Yahud, idha sa'altukum amusaddiqi ya antum? Kalau aku tanya kamu, wahai orang Yahudi, Rasulullah panggil semua ketua-ketua Yahudi di Khaybar. Kalau aku tanya kamu, kamu akan jawab berbalik tak? Qalu na'am ya Muhammad. Qal, Rasulullah kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini tanya beberapa soalan. Antaranya Rasulullah tanya, qala Rasulullah kam tamkuthuna fi an-nar? Rasulullah tanya mereka, kamu orang Yahudi akan masuk api neraka tak? Mereka kata, nadkhulu fanamkuthu fiha qalilan thumma nakhruj thumma tadkhulu ba'dana. Tengok jahat Yahudi. Mereka kata, ya Rasulullah, ya Muhammad, kami masuk api neraka kejap, lepas tu kami keluar, kemudian kamu akan masuk. Rasulullah kata, kadzabtum khasi'tum bal tadkhulunaha wa la takhrujuna minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila tengok jawapan orang Yahudi yang angkuh, mereka kata, kami masuk kejap, kemudian kami keluar, kemudian kamu akan masuk balik, wahai umat Nabi Muhammad. Rasulullah kata, kadzabtum, kamu menipu. Amusaddiqi antum idza sa'altukum an syai'. Rasulullah marah kata, wahai orang Yahudi, cuba cakap benar walaupun sekali. Rasulullah SAW kata, jawab benar, bagilah jawapan yang betul, biarlah jujur walaupun sekali. Rasulullah kata, akhir sekali aku nak tanya, hal wada'tum summan fi syah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya, kamu ada tak letak racun dalam kambing tu? Ada orang kata, ada seorang wanita ni, wanita Yahudiya, kata, naam, aku yang letak racun. Dia kata, aku yang letak racun dalam kambing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ma hamalaki ala alladhi sana'ti? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya wanita Yahudi yang letak racun dalam kambing, kenapa awak buat macam tu? Mengapa awak bubuh racun banyak dalam kambing sampai sahabat aku seorang mati? Qalat, wa aradtu an a'rif in kunta malikan laqad mut wa istarahna mink. Kalau benar awak ni seorang raja bukan nabi, maka engkau tak akan dapat selamat, tidak akan dapat wahyu. Sebab awak hanya raja, awak makan daripada kambing lepas tu mati, dan kami akan selesa dengan kematian kau. Wa in kunta nabiyan laqad akhbarakallah. Tapi kalau engkau nabi, kami nak tahu, kalau engkau nabi, memang Allah akan bagi tahu awak bahawasanya kambing ini racun. Tengok ya tuan, hailah penipuan. Inilah sejarah orang Yahudi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengkhianat, pengkhianat, penipu, pembunuh para nabi. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ. Kaum yang terkenal dengan pembunuh para nabi, yang setiap zaman berzaman mereka bunuh para nabi. Mereka telah bunuh Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Mereka cuba untuk membunuh nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak buat kedamaian dengan puak-puak ini? Bagaimana tuan-tuan? Tuan-tuan rahmati Allah. Tahu tak? Last insya-Allah. Oh, panjang pula. Macam mana teman-teman, okey ke? Kesian pula jemaah. Jemaah. Kesian orang. Tuan-tuan rahmati Allah, boleh kita teruskan? Saya nak tunjuk kepada teman-teman bagaimana orang Yahudi didik anak mereka. Ya Allah. Apakah didikan yang diberikan oleh kaum Yahudi kepada anak mereka, tuan? Tengok bagaimana mereka didik anak mereka. Allahu Akbar. Kaifa yurabbi al-yahud abna'uhum?
Tapi saya, oh, video ni tak ada dah. Saya rasa dia orang hilang. Dia orang buang video ni. Ah, ni ni. Yang tu, yang tu lah saya. كما أن الولادها مناسبة في حين مرحلة البلوغ لا ضبط تحتاج لعشر رجال إلى مرحلة البلوغ. تجد رحمة الله تengok kita banyak. طبيب غير يهودي على الرغم من أن الحكام وبات من صفات عنيف. Bukan, bukan ini, bukan. Saya ada satu video nak tunjuk bagaimana orang Yahudi didik anak mereka atas dasar apa? Atas dasar benci orang Islam. Naam. Mereka didik anak atas dasar benci orang Islam. Tapi yang ni kita tak nampak, tuan-tuan. Yang ni kita sampai sekarang tak tak sedar dan kita mungkin Allahu Akbar. Yang ni memang saya tak jumpa. Memang ada video, saya rasa dia orang dah didik dah. Dia orang dah didik. Naam. Dia orang dah delete movie, bukan movie, dokumentari. Saya rasa kena delete ni. Mungkin. Mungkin ada pick up. Tak ada. Memang tak jumpa tuan-tuan. أهم شارع وأهم منطقة في 500 جندي اسم ما أدى عنصرية ومنذ آه ني 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 هذا لا أوه تيكو نيكو هي من داخل البلد تيكو Tengok budak-budak nyanyi apa? Budak-budak budak Yahudi. Ni ni. Dia kata kalau kami dapat orang Arab, kita nak bunuh mereka satu demi satu. Seorang demi seorang, seorang demi seorang. Dengan kaki ini, kita nak pijak orang Arab. Selagi aku tak puas hati. Oh, dahsyat. Tengok tuan, tuan. Tengok dia kata apa? Anak dia nyanyi apa? Dengan kaki ini aku nak pijak orang Arab. Nak bunuh orang Arab satu demi satu. Inilah tuan. Orang Yahudi itulah. 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 Tengok. Anak mereka belajar lagu. Mereka belajar Taurah. Mereka anggap kita bangsa yang tidak layak untuk hidup. Tapi kita masih percaya kepada orang Yahudi. Wala haula wala quwwata illa billah. Saya rasa itulah. Saya insya-Allah buka peluang sekarang teman-teman ada soalan nak tanya saya soalan ataupun ada benda nak kongsi insya-Allah. Ya Allah. Tapi tuan-tuan rahmati Allah, jangan ingat kerana kita kita macam nak ada nak meningkatkan perasaan kebencian. Tuan-tuan rahmati Allah, benda ini tertulis. Allah sebut dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala tulis dalam Quran, dengki mereka, benci Yahudi terhadap kita. Mereka tak akan berhenti sebab mereka bukan melawan kita. Mereka melawan Allah dan Rasul. Dan untuk ketahuan semua, saya nak minta tolong kepada netizen Malaysia yang sangat saya sayangi, tuan-tuan rahmati Allah, kita tinggalkan persengketaan. Nasihat saya, jom kita bersatu. Umat Islam di Malaysia, tinggalkanlah persengketaan di antara kita. Jangan kita hina orang lain. Hormatilah setiap orang Islam di negara ini. Hormati walaupun dia orang Islam kita kadang-kadang buat jahat, maafkan dia. Sebab tuan-tuan, peperangan kita bukan dengan orang Islam di Malaysia ataupun orang Islam di tempat lain. Peperangan kita dengan orang Yahudi di akhir zaman. Dan untuk ketahuan semua, perjalanan ini sangat jauh. Perjalanan kita sangat jauh. Okey, ada soalan. Telegram Ustaz nak follow. Ada telegram saya, tapi saya tak pandai tuan-tuan. Sampai sekarang mungkin orang masuk mungkin ada orang masuk grup telegram, mungkin dia kecewa. Mana Ustaz Muhib? Sebab saya tak tahu macam mana nak handle. Saya ni sangat jahil tuan. Ada banyak kejahilan saya di segi media. Baru belajar. Tengok, kadang-kadang saya ambil video letak belakang ni. Tapi yang penting saya nak sampaikan, walaupun dengan cara saya agak tidak tidak inovasi. Ustaz ada tengok that live ke Price Wakil Israel? Apa pendapat Ustaz? Live ke Price? Tak faham apa tu ke Price?
Masya Allah banyak komen-komen. Betul dengki mereka dengan kita. Okay. Betulkah ke Ustaz dulu ada Yahudi pernah ada cubaan untuk curi makam Nabi? Saya pernah dengar, ya. Macam ada pernah berlaku. Ya, betul. Nah. Kalau live malam-malam macam ni, baru semangat tengok FB dari Allah. Barakallahu fikum Zuhairi. Terima kasih banyak. Liza Aziz kata apa? Tak apa Ustaz, FB pun okey dah. InsyaAllah selamat lagi. Alhamdulillah mereka tak perlu lagi. InsyaAllah selagi saya boleh. Taib, insyaAllah sahabat ada lagi. Saya dah habis orang kata medio. Dah habis benda yang saya dah siap. Kajian saya sejak pagi sampai malam. Mungkin insyaAllah Koprice. Koprice tak tahu siapa dia Anis. Jangan berhenti. Barakallahu fikum. Jangan berhenti untuk kita sentiasa kaji, belajar, baca Quran, hafal hadis. Dan sentiasa sayangilah umat Islam kita di bumi bertuah ini. Doa Allah Subhanahu Wa Taala untuk selamatkan umat Islam di Masjid Al-Aqsa. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya lindungi seluruh umat Islam di setiap tempat insya-Allah. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita akan sentiasa terlindung daripada kejahatan orang Yahudi ini, tuan-tuan rahmati Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan umat Islam di Palestin, selamatkan umat Islam di setiap tempat insya-Allah. Tayyib. Insya-Allah Taala. Tayyib. Ni Al-Khalil yang kita sebut tadi tuan. Kalau orang nak tahu Al-Khalil ni Al-Khalil Al-Khalil ni adalah bandar Al-Khalil. Ah, dah hilang dah. Minta maaf. InsyaAllah Al-Khalil ni atas peta. Kalau nak tengok peta Al-Khalil ni peta dia Ni Al-Khalil. Maksudnya dia tebing apa kita panggil tebing barat InsyaAllah. Nah. Di tebing barat Al-Khalil tempat InsyaAllah saya cukup setakat ni dan tutup kuliah saya insyaAllah dengan doa supaya Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita semua di akhir zaman dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita orang doa kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala kekalkan hati kita atas agamanya dan akhir sekali saya hadiahkan qasidah insyaAllah. أبوح بشوق جرى في دمي إلى حضرة مصطفى الأكرم أبوح بشوق جرى في دمي إلى أفضل الخلق كلهم إذا افتخروا برموز لهم لنا الفخر بالرجل الأعظم لنا الفخر بالرجل الأعظم فكم مسه الهم من أجلنا وكم تحمل من ألم إذا ضاق صدرك يوما عليك فصلي على المصطفى الهاشمي فصلي على المصطفى الهاشمي شوق سرى في دمي إلى أفضل الخلق كلهم إذا افتخروا برموز لهم لنا الفخر. Saya sayang semua teman-teman insyaAllah. Barakallahu fikum. Uhibbukum fillah. Saya sayang semua netizen Malaysia yang hebat. Kamulah yang ajar saya erti perjuangan yang sebenar. Barakallahu fikum.